Gugus Tugas Penanganan Cepat COVID-19 dan Satgas Angla COVID-19 evakuasi keluarga pasien positif corona di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat sore. Satu keluarga tersebut merupakan bagian dari pasien positif COVID-19, klaster kapal keruk Singkep 1 milik PT Timah. Vitamin aman deh, aman. Malah diterus sini. Satu keluarga pasien positif corona warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Bangka Barat dievakuasi tim gugus tugas penanganan cepat COVID-19 pada Jumat sore. Empat orang yang dievakuasi ini merupakan istri, anak, dan orang tua pasien positif corona dari klaster kapal keruk Timah. Pasien tersebut telah dilakukan 2 kali tes swab dengan hasil swab positif COVID-19 dan kini masih menjalani masa karantina. Sebagai antisipasi dalam penyebaran virus corona, petugas medis dan relawan COVID-19 Bangka Barat melakukan penyemprotan disinfektan di rumah pasien dan sejumlah rumah warga sekitar termasuk masjid sekitar lingkungan. Sore hari ini melakukan penjemputan kepada pihak keluarga di Kelurahan Tanjung, ya, Kecamatan Muntok, yang statusnya OTG. Jadi jumlahnya ada 4 orang, satu keluarga inti, ada istri dan anak-anak. Dan ini pada sore hari ini kita bawa ke Wisma Karantina Kabupaten Bangka Barat untuk memutus ya mata rantai dugaan yang sudah terjadi di kasus ini, karena kasus ini sudah di tracking oleh kawan-kawan dari pihak kesehatan, baik dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas sudah melakukan tracking. Untuk sementara ini hanya 4 orang ini saja dulu yang masuk dalam tracking untuk dievakuasi ke Wisma Karantina. Keluarga pasien ini kemudian dibawa ke Wisma Karantina untuk menjalani serangkaian protokol penanganan COVID-19. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.